Halo teman kece, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi bersama Kak Nurul. Kali ini kita akan membahas soal IPS materi ketergantungan antar ruang dari konsep ekonomi. Nah, teman kece, bisa perhatikan dulu gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan komoditas perkebunan utama di... Teman kece pasti tahu ya, gambar tersebut adalah gambar tanaman kakao. Kakao merupakan komoditas perkebunan utama di wilayah Sulawesi. Pemerintah telah menetapkan 4 provinsi di Indonesia yang menjadi produsen perkebunan kakao, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Sebagian besar masyarakat di Sulawesi menjalankan perkebunan kakao sebagai mata pencarian utama. Hasil perkebunan biji kakao petani di Sulawesi Tenggara pernah diekspor langsung dari pelabuhan Pantoloan Palu menuju berbagai negara di Asia, Eropa, serta Amerika Serikat. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor kakao Sulawesi Selatan hingga Agustus 2017 sebanyak 47,9 juta US dollar. Kakao digunakan para produsen sebagai bahan utama pembuatan coklat. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah B. Sulawesi. Gimana teman kece? Mudah kan? Kalau sudah paham dengan penjelasan yang kak tadi, coba yuk jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Biar teman kece makin jago, yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasinya di Play Store sekarang juga. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.